Assalamualaikum. Hari ini Nek Umi akan tunjukkan cara mana nak keluarkan daun lima purut dari tulangnya. Ini daun lima purut. Sila perhatikan. Ada petua kata, kalau kita masukkan tulangnya, masakan kita akan menjadi pahit. Selalunya Nenek Umi akan buang tulang itu untuk masakan dalam apa cara sekalipun masakan Nenek Umi. Begini ya. Ini kita ambil yang daunnya yang besar-besar saja. Yang terlalu kecil tak payah sebab susah nak tuakan. Okey, macam ni. Beginilah bila dah buang, dah keluarkan daunnya daripada tulang. Tulang daun tu begini. Inilah hasilnya setelah kita buang tulang-tulang daun lima purut. Selalunya boleh kita masukkan, cara penjagaannya kita masukkan ke dalam plastik, kemudian kita bungkus, simpan bahagian pintu tempat beku. Boleh tahan lama, berbulan-bulan. Selalu Nek Umi buat macam tu, insyaAllah.